5, 4, 3, 2, 1, go. Inilah lebih sudu daripada kuah. Pemuda PAS Kelantan menyifatkan kehadiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim di negeri itu pada hujung minggu lalu tidak membawa sebarang perkembangan baru dalam hubungan kedua-dua pihak. Ketua Pemuda PAS Muhammad Kamal Mohamad berkata terma kerjasama yang tekankan Perdana Menteri semasa ucapan di Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kota Baru Jumaat lalu bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan katanya ia adalah kontrak federalisme yang memayungi perlembagaan Malaysia. Justeru ucapan Anwar tersebut boleh dilihat hanya sebagai tazkirah yang diperbaharui sebutannya. Tazkirah ni ketulianya disebut hanya dikata tidak disambut ni lain termasuk Pulau Pinang. Jika mahu dikata kerajaan negeri suka menerima kerjasama membuktinya melalui projek ECRL Perdana Menteri ke-10 menyatakan terima kasih atas kerjasama penuh kepada kerajaan negeri pada hari sama. Katanya dalam satu kecanaan media yang nampaknya seperti dia dah pula nak jadi Menteri Besar Kelantan. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Anwar yang mahu menyelesaikan sepenuhnya masalah bekalan air bersih yang dihadapi negeri Kelantan sejak berpuluh tahun yang lalu. Patut terima kasihlah bila ada orang nak tolong. Perkeso difahamkan lebih banyak tangkapan akan dibuat SPRM dalam masa terdekat berhubung tuntutan palsu bagi program penjana kerjaya melalui Ophaya 2.0. Ketua Eksekutif Perkeso, Muhammad Azman Aziz berkata tangkapan yang dibuat SPRM semalam merupakan kesinambungan daripada kerjasama strategik antara Perkeso dan SPRM untuk menangani pemalsuan tuntutan penjana kerjaya melalui Ophaya yang dijalankan pada Julai lepas. Beliau berkata Perkeso yang melaksanakan pemantauan penganalisisan data dan risikan bertusan mendapati terdapat majikan yang mengemukakan tuntutan palsu, insentif penjana kerjaya dan senarai individu serta syarikat yang kenal pasti diserahkan kepada SPRM untuk tindakan lanjut. Katanya jika Ophaya sebelum ini lebih tertumpu di Semenanjung, tindakan penguatkuasaan dalam Ophaya 2.0 diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Selain penguatkuasaan, Muhammad Azman berkata Perkeso juga telah mengukuhkan lagi sistem dalaman, proses dan takbir urus serta mengetatkan kawalan prosedur. Selain penguatkuasaan, Muhammad Azman berkata Perkeso juga telah mengukuhkan lagi sistem dalaman, proses dan takbir urus serta mengetatkan kawalan prosedur sedia ada untuk memastikan hanya pihak yang layak mendapat insentif tersebut. Perkeso juga mengambil tindakan penggantungan bayaran setelah disyaki tuntutan palsu berdasarkan penganalisisan data dan pemantauan. Tuntutan sivil terhadap pihak terbabit juga dilaksanakan untuk mendapatkan semula dana yang telah disalahguna. Perkeso menasihatkan majikan dan penyedia latihan yang telah membuat tuntutan palsu penjana kerjaya supaya menyerahkan semula bantuan insentif tersebut kepada Perkeso dengan segera kerana tindakan penguatkuasaan SPRM dalam Ophaya 2.0 masih berterusan. Katanya begitu, menurutnya Perkeso akan terus bekerjasama dengan SPRM bagi mengenal pasti pihak terlibat dalam kes tuntutan palsu program melalui Ophaya 2.0 tersebut. Semalam, SPRM menahan 4 individu kerana syaki mengemukakan borang pengesahan pekerja di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi yang mempunyai butiran palsu kepada Perkeso. 5, 4, 3, 2, 1, go!